Town. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Hai. Okey, terima kasih. Okey, apa khabar cikgu-cikgu di Konti? Alhamdulillah sihat. Terima kasih juga kepada kamu yang berada dalam talian bersama dengan kami-kami di sini. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada semua yang menepati janji kita semalam. Kata Cikgu Jumrah janji tau pukul 12.30 tengah hari pada setiap hari Ahad. Baiklah. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi Tibu Malaysia dibawakan kerjasama dengan E-Didik Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Okey, jadi sebelum kita bercakap-cakap panjang, eloklah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan bagi yang bukan beragama Islam dengan cara masing-masing. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, moga kelas kita pada hari ini diberkati, okey, dan juga berjalan dengan lancar. Baik, jadi sebelum kita apa tu? Ifil, cikgu masih sihat, kamu cantik ba. Cantik ba. Waduh, kembang-kembang sudah ni. Tu comel cantik cikgu pagi ni lah kan? Cantik tu okey, jadi sebelum kita bermula kelas kita pada hari ini, jadi boleh taipkan dulu sebagai pembakar semangat kita. Okey, hashtag kita sejarah ialah kita, dan kongsikan lagi kelas sejarah kita pada tengah hari ini bersama dengan Cikgu Jumrah dalam grup awak, okey, dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram, dalam grup family, dalam grup keluarga awak, okey, kongsikan. Sekejap aja. Selama satu jam ni banyak nanti ilmu yang kita nak kongsikan bersama-sama. Jadi sebelum tu mungkin kita boleh bertanya khabar dengan Nun jauh di sana. Cikgu Lulu, apa khabar tu? Apa khabarmu di sana, sayang? Kabar baik di sini, sayang. Begitu. Hai semua, sudah lulus ini dari Sabah. Orang Sabah hari ini sihat, kuat. Wah, ada muscle. Janganlah tunjuk, nanti nampak muscle. Jadi kepada kita sekarang ni ada 19 mata memandang. Share dulu dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, sepupu-sepupu. Bagi tahu hari ini ada kelas tuition online percuma sejarah bersama dengan cikgu cantik kita, Cikgu Jumrah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Lulu. Jauh tu kita dengar suara Cikgu Lulu dari Sabah. Okey, seterusnya kita dengar pula Cikgu Fazilah. Silakan Cikgu Fazilah. Apa khabar hari ini? Hai, apa khabar semua? Saya harap semua yang berada di talian hari ini sihat-sihat belaka. Okey. Saya rasa tak perlulah saya cakap panjang sebab saya tak sabar untuk dengar kelas Cikgu Jumrah. Silakan Cikgu Jumrah. Salah tunjuk. Salah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Fazilah. Okey, jadi kita tanya kejap. Sebelum Cikgu Jumrah nak cerita panjang nanti, kita bagi masa dia 10 saat. Cukup tak? Wah. Untuk sesi perkenalan diri. Wah, 10 saat. Kita nak tunggu. Supaya mata memandang tu sekurang-kurangnya 50 hari ini baru nanti
semangat nanti Cikgu Jumrah. Okey, Cikgu Jumrah, apa khabar? Betul. Okey, kabar baik. Terima kasih Cikgu Farah yang comel lote itu. Okey, baik. Jadi semua, terima kasih Cikgu Farah. Saya rasa 10 saat itu tak cukup bagi saya. Tahu lah Cikgu Jumrah ni kan popek. Ha, kalau dapat anugerah popek. Memang menang kat Cikgu Jumrah lah sebenarnya. Okey baik, jadi semua terima kasih murid-murid. Share dulu baru ada 19 orang mata memandang ini. Cikgu Jumrah nampak belakang Cikgu ini bukan background green screen ya. Ini sebenar realiti Cikgu berada di sekolah. Maafkan Cikgu ya, lain mungkin agak mengganggu ke apa sebab 2-3 hari ni lain agak mengacau lah kan. Jadi kongsikan dulu. Share dulu. Jangan malu-malu. Gitu. Okey. Terima kasih Cikgu Farah. Okey. Itu dia, kita dengar dulu suara Cikgu Jumrah kan. Nanti dia nak kenalkan diri lagi sekali nanti dengan lebih panjang. Okey, jadi bersama dengan Cikgu Farah, okey, dari SK Nusantara Gelang Patah Johor. Okey, kalau di Johor, okey, hari ini telah bermulalah PDPR kita, okey, bagi negeri di Kumpulan A, Kelantan, Terengganu, Johor dan juga Kedah. Jadi Cikgu Jumrah, Cikgu Fazilah, Cikgu Farah hari ini dah bekerja. Maksudnya dah bersama dengan anak murid dalam PDPR kita. Okey, jadi yang dia berada di luar sana pun Cikgu Farah berharap okey agar awak semua menjaga diri, kita masih lagi dalam menjaga-jaga walaupun ada murid yang berada bersama kita pada hari ini tahun 6. Okey, tahun 6 mungkin dia dah dapat vaksin. Walaupun kita dah dapat vaksin tapi SOP seperti biasa, penjarakan, pemakaian pelitup muka memang kena jaga. Tambah-tambah lagi bila awak pergi ke merata-rata tempat. Okey, awak dah pergi ke kedai ke, dah lama tak pergi kedai ke, dah nak pergi ke pusat membeli belah ke, mak ayah dah bawa kan? Nak cari baju baru agaknya mungkin tak muat dah nak pakai baju-baju yang baru. Betul. Jadi kalau berada di luar pun sama-sama menjaga keselamatan. Okey, jadi berapa mata memandang ni? Dah berapa mata memandang ni? 24. Sekejap lagi. Sikit lagi lah, 30 lah. Baru korang kongsikan. 30. Okey, jadi bagi yang pertama kali hadir untuk kelas sejarah pada hari ini di channel Cikgu Jumrah. Okey, yang belum lagi subscribe. Okey, tekan butang warna merah. Okey. Dan pastikan telah bertukar menjadi warna kelabu. Okey, sebagai sokongan kepada Cikgu Jumrah kita selaku presenter ataupun cikgu yang akan mengajar awak hari ini. Jadi mungkin ada yang pertama kali tu. Okey, jadi pada awak hadir di Akademi Tuber, awak akan mendapat sijil. Okey, di hujung siaran nanti kita akan berikan link sijil dan juga awak boleh mengisi. Okey, mata kredit kelas kita pada hari ini sebanyak 3 mata kredit yang awak akan perolehi. Percuma sahaja. Okey, jadi mungkin yang baru pertama kali nak dapatkan nak rekodkan, okey, awak boleh guna sama ada email IDIDIK ataupun email MOE iaitu email derima awak. Okey, jadi Cikgu Jumrah sudahkah bersedia untuk kelas pada hari ini? Sudah. Cikgu Jumrah pun dah bersedia. Jadi cikgu harap awak semua pun dah bersedia. Okey, gunakan buku catatan untuk catat maklumat yang diberikan. Dan satu ingatan, jangan type kod rahsia yang cikgu harap akan kongsikan di ruangan komen. Dan tulis komen dengan bahasa-bahasa yang baiklah. Okey. Jadi ada Cikgu Farah. Habis cikgu hari ni memang rasa kembang-kembang sudah ni. Kembang-kembang sudah. Cantik, Cikgu Farah selalu aktif. Memang hari ni aktiflah sebab moderator kan. Okey, jadi jom kita persilakan. Okey, dan Cikgu Farah berikan konti kita pada hari ini kepada presenter kita, Cikgu Jumrah. Okey, silakan. Okey. Terima kasih Cikgu Farah. Wah, Ikhlil memang
cikgu sentiasa bersedia. Tengah tidur pun cikgu bersedia tau. Ha, jangan main-main. Tengah tidur, tengah sedap tidur pun tak cikgu dah bersedia. Ah, macam tu. Okey, baik. Jadi hari ini semua murid-murid cikgu nak ucapkan terima kasih. Ya Allah, bahasa Melayu cikgu teruknya. Semua murid-murid lagi. Semua murid. Maafkan cikgu. Cikgu, cikgu bahasa cikgu matematik. Nak salahkanlah tersunahnya. Semua murid. Ah, terima kasih semua murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Tengah hari ini. Kamu tak lapar ke? Mesti dah makan kan? Jadi kalau dah tahu dah kelas bersama dengan guru-guru di Akademi Tiba, pastikan makan dulu. Tak pun sekurang-kurangnya minum air. Okey, baik. Jadi terima kasih Izzatul. Wah, tahniah okay. Izzatul. Okey, datang. Priti, Nur Salsabila, terima kasih. Pagi tadi cikgu sebenarnya juga ada kelas PDPR bersama untuk subjek matematik. Tapi itu pun line agak mengganggu hari ini. Saya tak tahu kenapa. Malam tadi elok je. Hari ini agak mengganggu. Tapi tak mengapa. Cikgu akan teruskan. Boleh lihat video-video yang akan cikgu siarkan nanti. Okey, baik. Jadi rasanya saya akan paparkan slide kita pada hari ini. Jadi murid-murid semua bersedia untuk kita nak belajar sebentar ya. Okey. Mana pula slideshow ya? Sudah lama tidak menggunakan ini ya. Alamak, kenapa ni PowerPoint ini? Cikgu harap okey dah. Baik, semua okey cikgu Lulu boleh dah paparkan saya punya ni? Sudah papar ke? Saya orang papar di Sabah. Sudah sayang. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah. Sudah semestinya dah tengok dah tajuk dekat video ini. Dan semua link-link yang kamu akan dapat tu sebenarnya kamu boleh lihat di description. Okey, setiap video-video di YouTube tu sebenarnya dia ada satu video description. Okey, ataupun penerangan tentang video tersebut. Jadi kamu boleh lihat di bahagian bawah tadi tu. Okey, jadi mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Cikgu Jumrah. Mungkin ada yang tak kenal lagi tapi cikgu yakin yang mana murid yang telah memberi komen kepada cikgu untuk video ini, mereka dah telah subscribe channel cikgu. Terima kasih. Muah, 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 muah. Jadi macam Datuk Vida pula. Muah, 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 muah. Okey, nama cikgu, Cikgu Jumrah. Cikgu merupakan penolong kanan co-curriculum di SK Permatang Buloh, Kedah. Okey, yang ini di atas tu sebelah nama cikgu tu, itu adalah username untuk Telegram cikgu. t.me/cikgujumrah13. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan lagi. Ini adalah channel cikgu. Di sini sudah terdapat lebih daripada 350 video yang anda, yang murid-murid boleh tonton, boleh belajar, boleh lihat vlog dan juga cikgu punya aktiviti. Okey. Cikgu, minggu depan insya-Allah sempena cuti Diva Bali ni, cikgu nak ucapkan selamat Hari Diva Bali. Belum lagi Diva Bali kan, tapi dah bagi ucapan dah. Nampak tak semangat cikgu kan? Nampak ikhlil kan? Cikgu sangat bersemangat kan? Lambat lagi cuti. Sudah bagi ucapan selamat Hari Dewa Bali. Okey. Jadi kita tunggu mana orang Terengganu Kelantan tu mari ni panik cikgu nak pergi sana. Okay? Kita jumpa sini. Kita tengok. Cikgu Jumrah ni. Pelakon lah. Pelakon yang mana tu? Macam pelakon. Cerita apa ni? Cikgu Jumrah macam pelakon lah. Pelakon? Pelakon cerita apa? Kau jangan. Aduh, siapa cakap tu? Takut mak. Pelakon apa tu? Okey. Baik, terima kasih. Pelakon pun pelakon lah. Tapi memang cikgu memang selalu berlakon dalam TV Tergendala. Kalau siapa tengok TV yang Tergendala tu. Bayangkan muka cikgu ya. Okey, ini dia Cikgu Yohanisa, ketua panitia kami. Okey, pastikan anda hadir juga ke channel Cikgu Yohanisa dan juga channel Sigu Lulu. Di mana ada Sigu Lulu? Lulu dah nak tengok. Cikgu dah tersasul-sasul dah. Di mana ada Sigu Lulu? Di situ ada Cikgu Jumrah. Cikgu nak lawan Planet Marik tadi. Gitu. Okey. Baik, cikgu teruskan lagi. Okey, selain daripada dua orang tadi, guru hebat tadi, kita lagi ada lagi Cikgu Farah dan juga Cikgu Fazila. Juga hadirlah ke channel mereka. Mesti macam-macam ada, okey? Video-video terutamanya adalah pendidikan lah. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan.
Apa dia Cikgu Farah? Tapi kami tak tengok TV terkendala macam-macam. Itu kalau dirakam balik aksi tu. Kalau suruh buat balik lah kan. Aduh, cikgu melawak je. Mana ada dah TV terkendala sekarang ni? Semua pakai Astro kan? Tapi time hujan? Time hujan kan dia terkendala. Itulah, masa tu cikgu Jumra akan muncul di kaca TV. Itulah cikgu Jumra akan muncul. Hai, selamat datang. Gitu. Okey, baik. Jadi ini adalah seronok cikgu Lulu kan? Okey, ini adalah sejarah. Itulah. Okey, baiklah. Okey, dah banyak kali okey dah ni. Saya pun nak tenggelak je hari ni. Okey, baiklah. Jadi ini adalah merupakan barisan guru di Panitia Sejarah dalam Akademi YouTuber. Nampak? Bilangan ini, bilangan guru akan bertambah. Percaya cakap cikgu akan bertambah. Insya Allah. Baik, seterusnya, okey, kita seperti minggu-minggu yang sebelum ini, kita ada pada hari Rabu hari itu ulang kaji dengan Cikgu Dan. Okey. Dan pada hari Sabtu, semalam, kita ada dua kelas iaitu pada petang bersama dengan Cikgu Yohanisa dan juga pada waktu malam pula bersama dengan Cikgu Farah. Dan pada hari ini bersama dengan Cikgu Jumrah. Dan selepas ini pukul 3 petang nanti ada kelas bersama dengan Cikgu Noh. Dan berkemungkinan macam Cikgu, mungkin Cikgu akan sama ada Cikgu tukar hari ataupun Cikgu tukar masa. Sebabnya Cikgu sekarang ni sudah bermula bersekolah. Agak ada gangguan sedikit kan. Okay. Jadi tak apa, jangan risau. InsyaAllah Cikgu tetap akan bersiaran bersama dengan anda semua. Sebab anda semua adalah hatiku Agice. Okey, baik. Jadi seperti yang Cikgu Farah sebutkan tadi, tembus ganjaran hebat. Okey. Kalau sekarang ni dah ada 30 orang, Cikgu Farah boleh sharekan kod dah. Tapi mungkin belum cukup lagi. Tidak mengapa. Okey, sikit lagi. Murid-murid boleh kumpul kod tadi yang telah diberikan dan juga kamu boleh tebus ganjaran. Ikut je kelas macam hari ini, kamu dapat 3 mata kredit. Dan tebuslah hadiah-hadiah yang menarik. Dekat sini gambar ini sebenarnya pun ada hadiah Cikgu Jumrah. Nampak ni? Ada 2 jam, 2 utas. 2 utas jam. Gitu. Pandai tak Cikgu bahasa Melayu kan? Gitu. Betul. Okey, jadi gunakanlah bahasalah budaya agak lupa dah lagu tu. Okey, kita teruskan. Okey, seperti yang cikgu nyatakan tadi, jadi tebuslah. Belum lagi ditebus sebab untuk 2 tu dah ditebus, cikgu berikan lagi 2. Jadi boleh tebus lagi, kumpul dan tebus. Baik, dan tidak dilupakan, Akademi YouTuber juga ada apps untuk pengguna Android. Okay. Bolehlah download aplikasi Akademi YouTuber. Percuma sahaja. Banyak sangat. Terlalu banyak. Cikgu tengok dah semalam kan. Banyak video-video, banyak vlog, banyak. Terlalu banyak. Jadi kamu rugi kalau kamu tak download. Okay. Dia sangat membantu. Seterusnya, barulah kita masuk. Baru bermula sebenarnya untuk pelajaran kita hari ini, iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Maafkan cikgu, tulisan cikgu tu dia tak ni, sebab sebenarnya cikgu dah buat dekat tempat lain. Cikgu lupa nak setting untuk dia punya tulisan. Jadi sebenarnya tulisan dia lain ni sebenarnya, tapi tak mengapa. Janji kamu boleh baca ya, dan mungkin maafkan cikgu lah dari segi dia punya susunan huruf. Nampak? Huruf besar, huruf kecil, huruf besar kan? Jadi maafkan cikgu. Ya. Bila cikgu buat tempat lain, cikgu save kat sini, buka tempat lain, dia tak keluar yang sama yang cikgu buat. Okey, baik. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini ada satu sahaja. Sebenarnya untuk topik ini, unit 8, cikgu akan buat 3 siri. Okey, insyaAllah untuk pertama kali ini, siri yang pertama ini, kita akan belajar, cikgu harap kamu dapat capai menyatakan struktur
struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Struktur, sebut sahaja perkataan struktur, dalam sains pun kita ada belajar kan. Cik, nampak tak cikgu merentasi mata pelajaran kan? Masukkan sains pula dalam tajuk ini. Struktur ataupun lapisan-lapisan. Kan dalam bahasa sebenarnya struktur tu membawa maksud lapisan-lapisan. Okay, masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay? Baik, jom kita lihat tokoh terbilang Kesultanan. Ya, Jumrah. Ya, saya. Sebelum Cikgu Jumrah ni, sebab saya rasa Cikgu Farah tidak nampak ni bilangan mata memandang ni. Iya, sudah cukup. Mandang sudah cukup 31 okay, mata memandang sekarang. Okey, jadi jangan lupa catatkan kod pertama pada hari ini ialah okey, dan untuk makluman pada hari ini okey, kita akan ada 6 digit kod. Okey, yang terbaru ni 6 digit. Jadi jangan terkejut pula, kenapa ada lebih satu? Oh tidak. Maknanya Cikgu Farah satu huruf 5 nombor ya? Ya, satu huruf 5 nombor. Okay, kita ada satu huruf dan kita ada 5 nombor. Jadi kesemuanya ada 6. Jadi kita bacakan yang pertama dan kedua, iaitu A1. A1. Okey, awak catat dalam buku awak. Jangan type di ruangan komen kita. Okey, teruskan. Kita okay. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Wow, hebatnya kamu. Kalau kamu perasan, kod-kod bilangan tu dah sampai 5 digit dah. Hari tu 4 digit, sekarang dah naik 5 digit. Wow, ditambah pula dengan huruf, sebenarnya dia dah 6 digit dah. Wow, nampak tak betapa hebatnya Akademi YouTuber ni, melahirkan ramai guru dan juga murid yang awesome. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan ya. Tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang dimaksudkan dengan tokoh sebenarnya? Tokoh ialah individu yang memberi sumbangan dan jasanya tu dikenang sepanjang zaman. Kalau perasan pada topik yang lepas, okey, ataupun topik unit keempat tak silap cikgu, iaitu dalam topik sejarah tempat tinggal, kita ada belajar tentang tokoh kan? Tokoh setempat. Maknanya tokoh ni adalah individu. Dia memberi sumbangan. Sumbangan dia tu tak semestinya dari segi wang ringgit, tenaga, idea dan pelbagai lagi sebenarnya. Okay? Jadi dia, sumbangan itu boleh dianggap sebagai jasa yang boleh dikenang sepanjang zaman. Baik, seterusnya. Okay? Antara ciri-ciri, kita nak tengok ciri-ciri tokoh ni. Okay? Mungkin kamu boleh jadikan ibu bapa kamu sebagai idola kamu dan kamu menganggap mereka sebagai adalah tokoh di dalam hati kamu. Gitu kan? Sebab tokoh-tokoh ni ialah dia sangat dihormati. Sudah semestinya mak ayah kamu patut dan wajib dihormati. Begitu juga dengan guru-guru kamu. Okay? Dan kemudian tokoh juga merupakan orang yang disegani. Disegani tu macam mana? Okey, kalau bahasa Kedah segan tu dia lain maksud, ada dua maksud. Okey, satu malu, satu malas. Segan. Itu bahasa Kedah. Hari ini kita belajar bahasa Kedah pula, ya. Okey. Segan dia ada dua maksud kalau di Kedah ni. Okey. Tapi penyegan lah hampun ni. Yang pun awaklah penyegan saya gitu. Okey, baik. Jadi disegani itu maksud dia dihormati jugalah. Cuma dia dalam konteks yang lebih mendalam sebenarnya. Sebab sudahlah dihormati. Kita macam kita nak membangkah ataupun kita nak melawan pun kita rasa malu. Kan? Macam itulah. Itu maksud disegani. Seterusnya, berpengaruh. Berpengaruh itu maknanya ada pengikut. Okey, menjadi idola lah, macam ada pengikut khasnya. Okey, dan seterusnya amanah. Yang paling penting itu adalah amanah. Amanah tu maknanya bila kamu diberi satu tugasan, kamu menjalankannya dengan baik. Itu adalah amanah. Ataupun kamu berjanji kepada kawan kamu, kamu mesti tunaikan janji kamu. Itu juga adalah amanah. Macam cikgu juga, cikgu sebagai seorang guru, cikgu perlu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kamu. Sebab apa? Menyampaikan ilmu adalah amanah cikgu. Bertepatan dengan lagu keramat guru tu kan. Okay. Dan seterusnya
berwibawa. Berwibawa ni nampaklah kaliber dia, nampak dia punya ciri-ciri kepimpinan. Dia boleh menjalankan amanah ataupun memikul tanggungjawab yang diberi. Itu maksud berwibawa. Baik, seterusnya. Betul, terima kasih Patricia. Okey, seterusnya kita lihat pula struktur masyarakat pada zaman. Yang itu tadi adalah secara umum. Cikgu jelaskan tadi itu secara umum sebagai tokoh. Hari ini kita pergi pula ke zaman Kesultanan Melayu Melaka. Masa itu cikgu tak lahir lagi, kamu apa tak lagi kan? Mak cikgu pun belum lahir lagi. Sebab apa? Cikgu nak ceritakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ini. Jauh lagi struktur masyarakat dia bagaimana? Okey, sebenarnya struktur cikgu dah tak terbaling-terbaling dah cikgu. Struktur, nampak tu cikgu dah terbaling-baling dah, tersembur-sembur dah. Struktur masyarakat terbahagi kepada dua golongan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Iaitu golongan yang pertama, golongan pemerintah. Okey. Pemerintah. Kalau kat sini kita lihat golongan yang kedua, golongan diperintah. Ada dua beza sahaja, iaitu pe dengan di sahaja. Pemerintah ni orang yang memerintah. Diperintah ini adalah orang yang menerima arahan. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi golongan-golongan tu cikgu tunjukkan dalam bentuk ilustrasi yang lebih mudah kamu fahami. Jadi kita lihat di sini ada dua golongan pemerintah di atas sekali, iaitu sultan dan juga pembesar. Okey, setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Cikgu akan jelaskan selepas ini. Okay. Baik, golongan diperintah pula juga ada dua struktur, iaitu yang pertama adalah rakyat dan yang paling bawah sekali adalah hamba. Okey, struktur masyarakat pada zaman ini adalah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang ni masih ada lagi sultan, masih ada lagi pembesar, masih ada lagi rakyat, masih ada lagi, tapi cikgu yakin hamba dah tak ada sekarang. Okey. Kamu jangan buat diskriminasi. Engkau tu miskin, sudahlah miskin, hamba pula tu. Tak boleh macam tu. Okey, sebab cikgu yakin sekarang ini untuk struktur kita masih bertahan sampai sekarang ni masih ada lagi tiga di atas tu lah. Okey, baik. Seterusnya, pemerintah ialah orang yang pangkatnya tinggi kan cikgu? Betul. Betul. Alamak, nama kau, I love you. Akademi YouTuber, gitu. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan. Mari kita lihat apakah peranan golongan pemerintah. So ada dua tadi golongan pemerintah, ingat tak? Sultan dan juga pembesar, betul. Okey, baik. Jadi kita pergi lihat dulu apakah peranan sultan. Okey, bapak cikgu. Okey, apakah peranan bapak cikgu? Gitu. Cikgu buat lawak, tak ada orang gelak. Tak apalah cikgu gelak sendiri. Okey, baik. Jadi ini adalah betul. Mungkin line lambat sikit kot. Line cikgu ni dia ada masalah. Okey, baik. Jadi peranan sultan yang pertama adalah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Dia adalah orang yang berada paling atas lah. Dia tertinggi. Dia memerintah paling tertinggi dalam pentadbiran. Dalam susunan pentadbiran tu, sultan merupakan pemerintah tertinggi. Betul. Dan juga sultan ni merupakan simbol perpaduan rakyat. Kerana apa? Sebab apa je keputusan, apa je aktiviti yang dilakukan oleh rakyat, mesti ada perkenan dengan sultan. Maknanya dipersetujui oleh sultan. Jadi dengan cara itulah rakyat bersatu padu. Okey, baik. Kemudian kita lihat pula peranan golongan pemerintah pembesar. Kita lihat pembesar ini dilantik oleh sultan. Nampak tak? Sultan paling tinggi lah sebab sultan melantik pembesar. Okey. Dan membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey. Kiranya pembesar sekarang ini kalau kita lihat adalah contohnya wakil-wakil negeri, wakil apa YB-YB ataupun Perdana Menteri. Itu kita panggil pembesar ataupun yang berhormat lah sekarang inilah. Kemudian kita lihat pula peranan golongan yang diperintah.
Okey, tadi golongan pemerintah ada dua je, sultan dan juga pembesar. Sekarang kita pergi rakyat. Rakyat ni siapa? Rakyat Marhaini. Cikgu, cikgu juga adalah rakyat biasa. Merupakan penduduk Melaka. Tapi sebab cikgu ceritakan tadi, nampak tak dari awal lagi cikgu ceritakan tadi, kita lihat ada skop kesultanan, zaman kesultanan Melayu Melaka. Jadi rakyat dalam golongan yang diperintah rakyat ni merupakan penduduk Melaka. Jangan pula ada tanya, habis tu cikgu penduduk Johor macam mana? Penduduk Negeri Sembilan macam mana? Penduduk Kedah macam mana? Haa okey, sekarang ni kita topik zaman kesultanan Melayu Melaka. Okey, tapi rakyat-rakyat negeri lain tu juga merupakan rakyat. Tapi kamu adalah macam cikgu, tapi cikgu kita panggil semua kita ni adalah rakyat Malaysia. Begitu. Dan rakyat ini merupakan pengikut setia kepada sultan dan juga pembesar. Pengikut setia, nampak tak tu dekat gambar tu? Okey, pembesar sultan tengah nak apa ni, sultan ini kalau tak silap cikgu macam gambar para mesuara nak menembak ni kan. Nampak tak? Ini adalah pengikut dia. Pengikut kepada sultan ataupun pembesar. Seterusnya kita lihat pula peranan hamba. Okey, hamba merupakan orang suruhan sultan dan juga pembesar. Okey, mereka ni bilangan hamba melambangkan ketinggian. Maafkan cikgu, dia ter ni ketinggian sebenarnya ni. Ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Maknanya pada zaman itu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka tu, semakin ramai dia punya hamba, bilangan hambanya, semakin gah, semakin dia wow, hebatnya kamu. Maknanya dia punya status tu tinggi, lebih tinggi daripada pembesar-pembesar lain. Macam itulah. Okey. Jadi kenapa ada yang bertanya penting ke hamba ni cikgu? Kan ada cikgu pernah dulu mendengar ada orang murid, salah seorang murid kita ditanya, penting ke hamba ni cikgu? Penting. Kan hamba ni merupakan orang suruhan sultan dan pembesar. Takkanlah sultan dia bila dah ni dia yang pergi kutip buah contohnya lah kan. Dia pergi ni kan, sebab dia adalah sultan, so dia dia tak melakukan kerja tu, jadi hamba lah yang melakukan kerja-kerja itu. Jadi peranan hamba ni juga penting. Kalau tak ada hamba, tak adalah berlaku ataupun tak adalah ekonomi maju, Kesultanan Melayu Melaka itu juga tak dapat dikembangkan dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi pula. Okey, cuba kamu type dekat ruangan komen. Nyatakan sumbangan golongan pemerintah dan golongan diperintah ini kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Cuba kamu bagi tahu apakah sumbangan dia. Cuba kamu nyatakan. Cikgu nak tengok ada tak yang mula jawab. Betul. Cuba kamu nyatakan sumbangan golongan pemerintah dan golongan pemerintah ini kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang menjadikan, apa yang berlaku hasil daripada peranan yang dimainkan oleh semua golongan lapisan masyarakat ini. Okey, apa yang berlaku terhadap pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Ada tak yang beri jawapan? Cikgu perhatikan di sini belum ada lagi. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Tapi tak mengapa, sebenarnya cikgu nak bagi tahu sebenarnya semua golongan ini termasuk sultan, pembesar, rakyat dan hamba ini cikgu ceritakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Ada pembesar. Ya, ada Melaka Aman. Melaka Aman. Betul. Okey, tak sebenarnya kamu bila kamu bagi jawapan, cikgu tak akan berikan kata oh salah. Sebab bila cikgu bagi soalan berbentuk nyatakan, dia meluas, dia secara umum. Okey, jadi jawapan kamu itu tepat, betul dan juga mungkin ada kekurangan dari segi mungkin ada isi-isi lain saja. Ini cikgu ajarlah pula. Bila nanti kamu SPM nanti, sekolah menengah nanti, kamu tengok kepada markah dia tu berapa isi-isi yang kamu perlu nyatakan. Itu sahaja. Jadi mudah. Okay, betul. Melaka Aman dengan sultan dan pembesar yang bertanggungjawab. Betul, Iklil. Okay. Jadi sebenarnya hasil daripada peranan-peranan mereka ini, sebab itulah di negara kita ini, di sekarang ini ada subjek sejarah
dan keluar pula dalam tajuk tahun 4 ini, di dalam buku teks itu ada bab khas yang menceritakan tentang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa agaknya ada benda tu, ada tertulis dalam tu? Sebabnya pada zaman itu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka itu memang gah. Memang terkenal, memang gah. Jadi sumbangan itu sebenarnya rentetan daripada apa yang lapisan masyarakat ini memberi sumbangan, itulah yang ada sekarang ini. Lagi-lagi di Melaka dan juga seterusnya di negara kita. Okey, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang memberi respon. Jadi sebenarnya inilah memudahkan pengurusan pemerintahan kerajaan pada masa itu. Semua golongan ini bila dia bekerjasama memberi sumbangan, ia sebenarnya adalah pemudah cara dalam pengurusan dan juga pemerintahan kerajaan pada masa itu. Dan mewujudkan perpaduan dan juga menjalankan peranan masing-masing. Inilah sebenarnya yang cikgu nak dengar, tapi tak mengapa. Sekarang jom kita main blue card. Dah habis dah sebenarnya. Jom kita main blue card. Dah habis dah. Okay. Cepatnya. Okay. Jadi bolehlah kita main blue card sikit. Okay, kod telah dikongsikan ke? Kod kita yang selepas ni dah dikongsikan tadi? Belum lagi. Okey. Jadi sementara kita tunggu Cikgu Jumrah okey untuk setting blue cat link dan sebagainya. Okey, Cikgu Farah kongsikan kod kita yang seterusnya. Okey, digit yang ketiga ialah kosong. Okey, digit yang kosong. Seterusnya ialah kosong. Kosong. Wah, ataupun kalau kosong. Cikgu matematik agaknya tak boleh panggil kosong kot, kena panggil sifar. Sifar. Okey, jadi sifar tolong catatkan. Okey, hai Cikgu Arifin. Hai Cikgu Arifin. Selamat tengah hari. Wah, terima kasih sebab sudi hadir bersama dengan kami. Okey. Baik. Jadi kali bersabar. Ni cuba kamu type di ruangan komen. Diorang ni nak main apa? Candy Crush ke, candy fishing ke, crypto. Semalam ke? Kita dah mancing. Hari ni kita nak main kafe nak? Kafe. Kafe. Hari tu Cikgu Jumrah saya try main kafe sehingga saya dapat beberapa juta. Sendiri main. Wow. Jadi boleh buka kafe betul-betul tak? Jom kita main kafe. Kita main, kita ada bersiaran berapa minit lagi Cikgu Lulu? Agaknya jadi boleh saya setting. Sekarang ni kita baru bersiaran selama 37 minit. Bermaksud ada lagi. Okay. Kalau macam tu. Kalau macam tu kita main 5 minit. Lama sikit kita main. Okey, boleh. Kita main. Saya pun mau ikut. Okey, jadi ready ya. Ready ya semua. Okey. Okay, nanti saya akan sharekan. Tunggu sebentar. Saya akan sharekan dulu. Okay, sabar Zat. Cikgu Lulu, sabar Zat. Jadi ingat balik apa yang telah diajar oleh Cikgu Jumrah. Ada banyak soalan nanti. Okay, sambil main sebenarnya sambil awak jawab. Okay, baca dan juga ingat. Okay, sejarah ni. Okay, ialah fakta dan dia akan soalannya kadang-kadang berulang-ulang. Mungkin dah pernah jawab sebelum ni. Okay, link blue cat telah diberikan. Okay, jadi boleh klik pada pautan tersebut ataupun masukkan ID-nya 125852. 125852. Wah, Cikgu Farah macam dalam ni apa, pramugari tu. Bersedia berhati-hati. 125852. Wah, dah ramai. Sikit lagi. Okay, ada cupin tu Cikgu Arifin ke? Cikgu tak tahu. Cikgu Arifin tu kot. Alah, saya pun nak main lah. Sebentar ya. Cikgu Fazila main tak? Tapi saya tengah perhati ni, tengah tengok.
sebab saya yang buat soalan. Okey, lagi seorang. Cukupkan 25. Okey, lagi seorang. Okey, jom. Seorang lagi, ayo. Cepat, nak berniaga ni, nak buka kafe ni. Wah, Zakwan ni. Oh, mana Zakwan? Ah, ni Zakwan. Kita ada Aisyah. Ikhlil, okey. Dah tak ada lah. Kita tak apa. Benarkan siapa yang lambat masuk tu pun boleh join. Okey dah. Cukup 25. Yang mana yang tak sempat join tu boleh join lagi selepas ini. Okey, kita mulakan sekarang. Bersedia semua? Okey. Ceng. Selamat berniaga. Selamat berjual makanan-makanan. Makanan dijual. Roti. Kan. Sebenarnya saya tri nak main sebab saya pun tak pernah main lagi untuk yang ini. Aduh, bagaimana nanti saya ini? Bagi homework lah untuk Cikgu Jumrah. Cikgu Jumrah buat. Cikgu Lulu dah tekun tu. Itulah. Biarlah lambat sekejap. Boleh. Look at. Saya tak kira nak main juga. Kakak Cikgu Farah, dari semalam kakak Cikgu Farah ni masuk. Ya, aduh, saya ni lah adik Farah. Ada pula kat situ kakak Cikgu Farah. Oh, Cikgu Farah ada kakak ya. Terharu rasa. Taklah saya adik. Bestnya ada adik. Saya pun dulu teringin nak ada adik. Tapi saya nak bohong sudah, tak boleh dah lah. Saya tak ada kakak. Okay. Jadi terima kasih kepada kakak Cikgu Farah tu yang sudi jadi kakak saya. Macam mana mainnya ni? Okay. Wah, saya main pakai handphone saja. Saya nak cuba. Apa ini? Okay, sekarang yang berada di atas jualannya laris. Makanan apa yang dijual oleh Ikhlil. Apa yang dijual tu? Banyak dia dah. Tak tahu apa yang dia jual tu, roti ke, nasi lemak ke, laksa ke. Ish, lapak lah pula. Dah tengah hari ni, belum makan ni. Okay, jadi dah dipotong oleh Nur Atirah. Nur Atirah berada di atas dengan jualannya 571. Wow. 1.7. Banyak ni, di manakah Cikgu Lulu? Belum nampak lagi ni. Cikgu Lulu. Cikgu Ipin pun belum nampak ni. Tapi tak apa. Mungkin dia dekat bawah-bawah kan. Nanti bila dah dekat nak habis masa nanti dia potong. Kita ada orang datang ke kedai kita. Kita bagi dia makanan. Tapi kita kena jawab soalan dulu. Ya, kan? Betul. Dia dapat ada log. Baru kita bagi dekat orang ni. Macam tu. Ada. Okay. Cikgu Lulu kenapa tu? Dapat tak? Ada orang datang kenapa? Tak? Ada orang datang tak? Ada. Macam tu. Wah, ada tos lagi. Tak maulah. Tak mau beli apa-apalah. Okay. Macam tu rupanya. Best juga main kafe ni. Best. Saya hari tu tutorial sendiri. Cikgu Ipin dah upgrade. Upgrade skill to level 1. Wow, biar betul. Darwish upgrade breakfast combo to level 1. Okay, cikgu nak bagi siapa pula ni. Dapat RM3. Macam tu. Okay. Kita tengok. Ataupun kita ada buat upgrade ke nanti, dia akan tengok. Macam tu. Alamak, dia nak dua. Tak maulah. Tamaklah hang ni. Dia nak dua. Siapa nak dua ni? Dia nak dua apa roti. Tu? Roti. Dua roti yang biasa. Yang biasa saya main lah. Kadang-kadang bukan apa, okey. Kadang-kadang kalau Cikgu Farah buat blue cat ni untuk murid-murid, jadi sebelum nak buat, nak assign dia sebagai homework ni, jadi sebenarnya Cikgu Farah try juga main. Macam tu. Kita dapat item. Macam mana orang boleh sampai banyak-banyak ni, Dia apa upgrade? Dia kena cepat ni, kafe. Apa yang orang tu minta kan. Okey, kita tinggal lagi lebih kurang 45 saat. Jadi belum-belum lah untuk menjual.
Dia macam servis lah, servis kita kepada pelanggan-pelanggan. Pelanggan, betul. Maknanya siapa paling untung ke apa? Dia tengok paling berapa banyak yang terkumpul. Paling banyak berapa baru, kita. Ya Allah, kenapa dia rasa saya RM2,000? Saya baru RM31. Okay, Atira, Parsley, Naufal, Izzatul Adawiyah pun ada tangga yang keempat. Semalam saya rasa semalam juara memancing Salsabila ke semalam? Ke siapa? Allah. Okay, dah habis mata. Tempat ketiga Izzatul Adawiyah, tempat kedua Allah. Parsley, dan tempat yang pertama Nur Atira. Okey, tahniah. Okey, dan juga tahniah kepada yang lain. Cikgu Jumrah ke bawah sikit, saya nak tengok Cikgu Lulu tu. Di manakah jualan dia? Dia nak bersepuluh. Bersepuluh, okey. Tahniah Cikgu Lulu. Banding kakak Cikgu Farah, nombor 14. Iklil 13. Macam sama Iklil tu, 13 dari semalam. Kan. Okey. Nasib baik tidak baik. Cikgu Ipin. Cikgu Ipin kata 27. Ha, Cikgu Ipin dapat RM2 je. Kalah teruk. Tak apa Cikgu Ipin, nanti cuba lagi. Okey, tahniah. Okey, kerana dapat menjawab soalan. Okey, sambil menjawab sambil kita main. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada yang telah percaya menjawab. Okey, dan tahniah kepada semua, dan jangan lupa catatkan Cik Farah nak bagi ni digit yang seterusnya. Sebelum sebab kita naik kan? Konti tu sebab banyak kan. Jadi Cikgu Farah kongsikan dulu. Okey, digit kita yang keempat. Okey, sama juga iaitu sifar. Sifar. Okey, digit yang keempat ialah sifar. Okey, terima kasih. Jadi tinggal lagi dua. Okey, tinggal lagi dua digit yang akan dikongsikan. Okey, jadi seterusnya kita nak ke mana ni Cikgu Jumrah? Kita nak pergi minum air ke? Itulah rasa macam dahaga lah. Boleh tak kita rehat ke? Kita rehat sekejap lah kan? Okey, jadi kita berehat. Saya nak tengok yang iklan apa, mungkin ramai yang belum tahu tentang iklan dan ada juga yang murid yang ni tentang kita punya aplikasi tu. Kan? Sebab saya tertarik dia macam iklan TV. Ada ke? Ada itu di situ. Jangan bagi cikgu cakap. Dia ada ini. Ada itu. Cuba cikgu katakan, saya tidak nampak. Oh, ada iya, atau tak ada. Oh iya, betul. Dia ada di sini. Ada ini. Oh, di sini. Ini cakap bahasa itu. Arab ke bahasa apa ini? Office dah dengar. Iya, tidak ada. Okey, tak apalah, iklan apa-apa sajalah. Janji kita dapat berehat. Okey, kita berehat sebentar. Nanti kembali selepas ini. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kembali kita setelah berehat tadi, minum air sekejap ni dekat sebelah ni.
Okey, jadi kita akan teruskan untuk sesi naik konti. Dan sebelum kita naik konti, Cikgu Farah bagi lagi kod. Cikgu Farah belanja lagi kod. Jadi kod yang Cikgu Farah ni. Kod yang seterusnya adalah Sifar juga. Sifar lagi. Sifar juga. Murid-murid kalau mana yang terlepas tu kena rajin tengok balik tau. Sebab agak betul, macam dia punya kod hari ini. Dah 3 kali. Jadi kod kita yang kelima ataupun digit kita yang kelima ni ialah sifar. Okey, catatkan. Okey, jadi kita akan bergerak untuk slot yang seterusnya ialah naik konti. Okey, jadi sama juga untuk naik konti bersedia. Okey, dengan awak punya mikrofon, dengan awak punya kamera, okey, pakai pakaian yang sopan. Okey, bercakap dengan sopan bersama guru-guru di konti. Jadi cikgu Lulu akan berikan okey pautan StreamYard kita untuk awak naik konti. Dan murid yang hanya dalam keadaan yang bersedia saja, nanti barulah cikgu Lulu akan naikkan. Jadi kita suruh juga cikgu Fazilah menjadi guru disiplin di bawah sana. Okey. Dan juga Lulu. Wah, dah rehat ke dah balik tu bunyi lonceng lah. Okey. Kan tadi bawah. Okey. Bye. Nanti naik balik. Betul. Nanti cikgu Lulu boleh naikkan dalam 2 orang atau 3 orang terus. Ataupun 2 orang pun boleh lah sebab hai cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai Ikhlil dan juga Mirza. Okey. Dah bersedia untuk soalan? Cikgu kabar baik. Tengoklah muka cikgu ni ha kan. Happy so much. Agak-agaknya cikgu. Saya tak perlu tanyalah apa khabar cikgu Jumlah. Betul tak payah tanya. Awak Ikhlil. Boleh okay. Jadi menyertai Maharaja Lawak ni? Gitu. Lepas dah penyertaan. Alright, nanti jadi kalau Ikhlil jadi Maharaja Lawak, nanti Mirza boleh vote undi untuk Ikhlil. Saya vote. Okey, jom. Bersedia ya. Okey, cikgu bagi soalan yang pertama. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dibahagikan kepada dua. Dah dapat jawapan. B. Pemerintah dan diperintah. Sabar. B. Pemerintah dan pelawak. Kan? Pemerintah dan pelawak ke? Okey. Kita lihat jawapannya. Bondo yang ada letak pemerintah dan pelawak tu. Apa bondo? Hiduplah cikgu tahu. Bondo ni. Cikgu Lulu dah gelak-gelak dah kat bawah tu. Pemerintah yakin cikgu pelawak. Okey, betul. Tahniah Mirza, tahniah Ikhlil. Okey, terima kasih. Kalau bukan saya tahu. Okey. Oh, wow. Hashtag dia hebatlah. Kalau salah bukan saya. Okey, jumpa lagi. Okey, berada. Waalaikumsalam. Okey, berada dalam chat pun boleh jawab juga Boleh typekan jawapan. Ramai yang jawab juga. Okey dan ramai yang okey seterusnya kita ada. Assalamualaikum. Hai Ikhwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita ada Akilah Patricia. Okey. Bersedia untuk soalan kedua. Yang kedua. Kita lihat soalan yang kedua. Tatatang. Merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? Pemerintah tertinggi Sultan. Okey, yakinnya kamu. Kita lihat. Dekat ruangan komen ada yang jawab? Ada yang jawab. OB pun kata A. Okey, kita lihat. Betul ke? Ya, betul. Tahniah. Okey, tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Akilah. Waalaikumsalam. Terima kasih Akilah. Terima kasih Iqbal. Okey, tahniah terbaiklah murid-murid hari ini.
Memberikan jawapan yang betul. Hai Cikgu Jumra dan juga Cikgu Farah. Hai. Okay. Kita ada Fanti dan juga Faris. Hai Faris. Hai. Hai Faris. Hai Fanti. Okay. Dalam kereta ke Faris tu? Ke dekat rumah? Oh, dalam kereta. Wow. Baik. Hebatnya kamu. Di mana-mana sahaja tak nak ketinggalan dengan kelas Akademi YouTube. Terima kasih. Okay. Tanya. Tahniah Iqbal. Dan juga okay, tahniah jom. Juga kepada semua murid. Okey, baik. Jadi kita lihat lagi soalan yang ketiga. Manakah antara yang berikut merupakan ciri-ciri seorang tokoh yang terbilang dihormati, disegani, berpengaruh dan bangga diri? B. Dihormati, disegani, berpengaruh dan penakut. C. Dihormati, disegani, berpengaruh, amanah dan berwibawa. Berwibawa. Yang mana satu jawapan kamu? Mana satu, Cikgu? Yang mana satu? C. Okey, Iqbal. Yang mana satu pilihan kamu? A, B atau C? Ramai dekat ni ada yang menjawab. Okey, ramai yang jawab C. C. Ini soalan tiga sayang. Iklan ini soalan yang ketiga ya. Okey, baik. Kita lihat. Iqbal tadi dah bagi jawapan dah kan? Okey, kita lihat jawapannya. Faris. Okey. Faris. Ya, betul. Okey, betul. Okey, tahniah. Okey, terima kasih. Okay, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Bye. Okay, bye-bye. Soalan yang keempat. Siapakah yang mahu mencuba menunjukkan diri dan kewibawaannya? Hai, okay, Jumila. Kita ada. Hai, Salsabila. Semalam ada, hari ini ada. Salsabila. Lagu kan? Salsabila. Sedaplah lagu dia kan? Okay, jom. Jom kita lihat. Siap. Apakah soalan yang keempat? Oh, Salsabila seorang sahaja. Mungkin ada yang malu-malu kot. Malu-malu cat. Malu-malu cat lah tu. Malu tapi okay. Mau. Malu tapi mau. Okay, tak apa Salsabila. Soalan untuk kamu. Sultan dan pembesar dalam golongan pemerintah, diperintah, rakyat atau hamba? Sultan dan pembesar. Pemerintah. Okey, kita lihat. Betul jawapan okay. Salsabila. Ya, kita lihat. Betul ke tak? Yeay. Betul. Okey, tahniah juga yang berada dalam chat. Okey. Terima kasih Salsabila. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Rasanya kalau dah tak ada Cikgu Lulu, ada lagi tak murid kita? Kalau dah tak ada, tak apalah. Kita tak payah sebab ini rasanya adalah soalan yang terakhir ni. Okay? Soalan yang terakhir, kalau tak ada murid lagi bersama dengan kita, tak apa. Ini soalan ni untuk Cikgu Farah lah kalau macam tu. Gitu. Lari lah. Oh, Cikgu Jumrah semalam dia bagi soalan kat saya. Hari ni, saya kena jawab soalan dia. Okay, Cikgu Jumrah. I will do anything for you. Wow, thank you so much. Okay, jadi soalan okay. Itu Cikgu Farah. Merupakan orang suruhan tanah pembesar. Bukan dimaksudkan. Alamak. Siapakah ini? Orang suruhan sultan dan pembesar. Orang suruhan sultan dan pembesar. Orang suruhan. Okay, saya jawab D. Hamba ke? Oh, kita lihat adakah jawapan Cikgu Farah ni betul. Tapi confused dekat ruangan ni. Komen pun ada ni juga yang jawab. Obeh jawab di, Fifi jawab di, Salsabila pun jawab tak? Di. Kita lihat. Orang suruhan sultan dan pembesar. Orang suruhan. Ya, betul. Yeay, betul. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay.
Berdebarnya. Okay. Ya, baik. Jadi rasanya itu sahaja Cikgu Farah untuk sesi pengajaran saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Cikgu Jumrah untuk pengajaran pada hari ini. Okay, back to you Cikgu Farah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jumrah. Okay, untuk perkongsian kelas kita yang menarik pada hari ini. Okay, jadi boleh ingatlah. Okay, kedudukan. Okey, yang paling atas dalam tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, kita ada Sultan, Pembesar Rakyat dan juga Hamba. Okey, jadi sebelum kita berakhir ni, kita ada lebih kurang lagi dalam 2 minit. Okey, sebelum Cikgu Farah kongsikan kod yang terakhir, okey, ada beberapa perkara yang kita akan naikkan. Okey, jadi mungkin boleh berhenti sekejap untuk memberikan ruangan komen dan sebagainya untuk Cikgu Lulu naikkan link. Okey, bagi yang nak memohon email e-didik, okey, kita boleh guna email e-didik ataupun MOE, dan Cikgu Lulu akan naikkan link sijil untuk kelas hari ini. Okey, jadi link sijil untuk kelas hari ini telah diberikan. Okey, telah dinaikkan, dan jangan lupa juga seperti mana awal tadi Cikgu Jumrah dah bagi tahu. Okey, username Telegram Cikgu Jumrah, okey, t.me Jumrah, Cikgu Jumrah 13. Okay, t.me, tanda palang, okay, Cikgu Jumrah 13. Okay, itu adalah username Cikgu Jumrah. Okay, dan juga link-link yang berkaitan akan dinaikkan oleh Cikgu Lulu. Okay, seperti link untuk awak semak dah berapa jumlah kredit awak. Okay, kemudian link untuk awak masukkan untuk awak rekodkan kelas Cikgu Jumrah pada hari ini. Okey, awak akan dapat 3 mata kredit. Okey, jadi tengok balik pada link-link tersebut. Okey, jadi sebelum tu kita ada apa-apa pesanan terakhir dari Cikgu Fazilah. Cikgu Fazilah. Ya, saya. Okey, pesanan yang terakhir. Okay, saya harap semua murid yang berada di talian ataupun yang berada di kaunti tadi tu yang mendapat ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Jumrah, dan jangan lupa kelas-kelas tuition sejarah yang akan datang. Okay, kita sila sertai bersama-sama. Back to you Cikgu Farah. Okay, terima kasih Cikgu Fazilah. Okay, Cikgu Lulu boleh ke? Ataupun Cikgu Jumrah dulu? Okay, bolehlah. Wah. Wow. Okay. hari ini kan Cikgu Lulu berhabis ketawa dari mula kelas sehinggalah ke penghujung. Salah satu tips awet muda Cikgu Lulu iaitu. Wow. Okay, boleh catat juga tau tips awet muda Cikgu Lulu. Tips awet muda. Sebab pengajaran Cikgu Jumrah hari ini bagi saya satu sangat menyeronokkan. Jadi yang murid-murid yang tidak join kelas hari ini sebenarnya sangat rugi tau, sangat rugi. Untuk kelas seterusnya bawa yang ada yang mengikuti hari ini, bawa kawan-kawan semua join kelas sejarah Cikgu Jumrah. Ini tidak ada di tempat lain. Hanya ada tidak ada YouTuber. Okey. Terima kasih Cikgu Lulu. Okey, Cikgu Jumrah. Okey, nasihat jadi okay, terima kasih Cikgu Farah. Baik, jadi jangan lupa, jangan lupa petang ini pukul 3:30 nanti. Okey, jangan lupa hadir ke kelas Cikgu Noor. Dan juga Cikgu mohon sangat-sangat semua rakan-rakan, semua murid untuk hadir datang ke channel Cikgu-Cikgu pada hari ini. Cikgu Farah, Cikgu Fazila, Cikgu Lulu dan channel Cikgu datang hadir. Dan sebenarnya kalau kamu terlepas dengan link-link yang diberikan, sebenarnya dekat video description untuk video ini kamu boleh lihat, tekan je kat bawah tu, dia banyak sangat link. Dah ada juga link, dah ada dah link, kamu boleh tinggal tekan sahaja. Okey, baik, jadi rasanya itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan cikgu dari awal sehinggalah sekarang. Thank you.
apa cikgu Sigu Lulu? Ponsi kau. Ah, okey. Oh, bahasa Sabah. Okey. Okey, terima kasih kepada Cikgu Fazilah, Cikgu Lulu dan juga Cikgu Jumrah. Jadi sebelum Cikgu Farah kongsikan kod yang terakhir, sebenarnya Cikgu Farah baru ingat. Sebenarnya Cikgu Farah ada satu lagu untuk tajuk ni. Okey, bagaimana nak ingat kedudukan sultan tu? Okey, okey. Ada sultan, ada sultan di atas. Di atas, di bawahnya pembesar, di bawahnya pembesar, rakyat dan hamba, rakyat dan hamba. Okey, tu saja. Baru teringat dan ambil ni. Menariklah lagu tu. Okey, jadi boleh mungkin tengok dekat ni. Cikgu Farah ada kongsikan tak lagu tu di channel Cikgu Farah? Cikgu Farah ada kongsikan sebenarnya dalam siaran Didik TV sebelum ni. Jadi tak apa. Jadi kalau yang nak mungkin kawan yang terlepas tu tadi, nanti boleh tengok balik siaran ulangan kelas Cikgu Jumrah hari ini. Okey, jadi sebelum semua link telah diberikan, okey, cikgu-cikgu pun dah berikan nasihat sama juga. Okey, sentiasa menjaga keselamatan diri awak dan jangan lupa kelas sejarah pada hari ini 3:30 petang dan jangan lupalah kelas-kelas yang telah disediakan oleh Akademi YouTuber Malaysia. Okey, kod kita yang terakhir, digit kita yang terakhir, digit yang keenam pada hari ini. Betul, hari ini memang ada 6 digit dan digit yang keenam ialah 1. Cantik 1. Okey. Sangat cantik bila awak susun nombor kod kelas Cikgu Jumrah pada hari ini. Sangat cantik, sangat awesome lah. Okey. Jadi itu saja daripada Cikgu Farah. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Ada sultan, ada sultan. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh